untuk ikut kalian mereka dia ini. Oh, mereka ini ikut kalian. Ya. Tapi kok lebih tua umurnya? Sejumlah kelompok anggota geng motor seperti apa nih? Tim anti begal Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap 10 orang tersangka pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan menggunakan senjata tajam. Pelaku ini dilakukan penangkapan di daerah Jalan Gatot Subroto. Sebelum penangkapan, pelaku sempat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban atas nama Ibnu Hajar. Korban berprofesi sebagai bilal masjid di daerah Kelambir 5. Saat ini kondisi korban mengalami luka di bagian tangan terkena sabetan parang yang dilakukan oleh para pelaku. Setelah melakukan pencurian sepeda motor milik korban, pelaku melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh tim anti begal Polrestabes Medan dan berhasil dilakukan penangkapan di Jalan Gatot Subroto. Saat ini ke-10 orang pelaku sudah dalam penahanan Polrestabes Medan. Untuk laporan terkait pencurian dengan kekerasan dilaporkan ke Polsek Hamparan Perak dan kami sudah berkoordinasi untuk proses hukumnya. Saat ini kondisi korban masih dalam perawatan dan sudah berangsur membaik. Terhadap pelaku, 6 diantaranya masih berusia anak, juga kita lakukan pendampingan dari instansi terkait. Ini para pelaku 10 sudah sering melakukan aksi kejahatan jalan atau bagaimana? Dari hasil penyelidikan kami, ada beberapa lokasi kejadian yang terindikasi bagian pelaku, kelompok dari pelaku ini. Saat ini tim sedang melakukan pengembangan. Dari 10 orang ini, ada 3 orang lainnya yang saat ini masih dalam pengejaran kami. Setiap aksi selalu bergerombol mereka? Saat melakukan aksinya, mereka menggunakan sepeda motor yang berjumlah sekitar 10 sampai 15 sepeda motor dan menggunakan senjata tajam.